Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Senja hari ini kita akan mereview 3 piece. Ini pesanan dari sahabat GSN ini, tapi saya enggak tahu siapa yang memesan. Biasanya model-model seperti ini dulu pernah kita bikin ya, terus barangnya habis, orangnya baru lihat, sehingga inden. Jadi inden beberapa model ini 3 orang tentunya. Model seperti itu, ukuran segini, sekian-sekian. Terus materialnya ini, oke, nah terus kita buatkan. Nah, untuk yang inden-inden, mohon pengertiannya, mohon kesabarannya. Membuat sebuah pisau ataupun golok itu tidak seperti membuat adonan gorengan, membuat gorengan diublek-ublek-ublek langsung digoreng matang beres gitu. Tidak, kalau di kami ini bikinnya lama prosesnya, harus sabar. Mau DP ataupun tidak terserah kalau saat-saat ini. Berbeda dengan jelang Idul Kurban yang rame, maka kita komitmen meminta DP untuk tali asih, untuk sebagai tanda jadi, apalagi yang premium, yang materialnya mahal. Jadi kita minta DP untuk belanja kebutuhan dasarnya, misalkan bohler N atau M. Nah, seperti itu kita minta DP. Kalau yang seperti beberapa ini yang sudah masuk, ini masih proses, Pak. Kita menyelesaikan proses garapan sebelumnya. Jadi mohon bersabar. Pokoknya kita tayangin deh semua yang ada ini kita tayangin. Terus ada tadi yang bertanya kalau indenan dengan yang stokan kualitasnya beda atau sama? Sama saja, sama. Tergantung material. Sama-sama indenan itu sesuatu produk yang tidak ada di sini. Misalkan tayangan sebelumnya minta kopak rawing full bule. Nah, kita nggak ada, yang ada betawian full bule misalkan. Nah, maka kita buatkan kualitasnya sama seperti yang pernah dilihat, seperti itu. Dan akan kita tayangkan meskipun satu deal kita tayangkan. Nah, kebetulan ini ada 3, maka walaupun tidak sama modelnya, maka kita
tayangkan seperti itu. Ini pesanan 3 orang untuk kualitas seperti itu. Terus untuk prosesnya biasanya kita sampaikan 3 minggu, tapi ya kadang-kadang meleset lebih lama prosesnya karena menggarap beberapa pesanan yang belum, yang tertunda beberapa waktu lalu, tertunda kita proses. Dan kalau kepengen kualitasnya bagus, sabar sajalah. Tanya boleh, tanya misalkan bagaimana prosesnya, sudah sampai di mana, itu ditanya. Jangan bikin panik, nggak usah ngupui. Kalau kita itu bukan grosiran ya, kalau yang grosiran golok ele-elean, golok murah-muriah, golok murah-murahan, golok jelek gitu, misalkan kita kasih judul seperti itu, ya itu berarti kan kualitasnya di bawah standar, kualitasnya biasa-biasa saja. Tapi kalau inden yang premium, kita juga akan membawa nama besar, nama baik, nama kualitas. Itu yang harus kita perhitungkan. Kalau asal-asalan nanti juga ada komplain, kok gini kok gitu, kita sendiri lagi yang bermasalahkan, kita sendiri, kita juga yang akan rugi ketika ada komplain. Dan selama ini alhamdulillah kualitas-kualitas yang premium, kualitas-kualitas yang dipesan melalui inden juga memuaskan konsumen, puas, tidak ada komplain, semuanya puas lah gitu. Dan kalau kepingin cepet ya yang ready saja, ini setumpuk ini ready, ini mumpung barang masuk banyak sekali seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk yang inden-inden, mohon bersabar, mohon pengertiannya. Terus untuk yang beli terus tidak bisa men-screenshot video, tidak bisa men-share video, telepon misalkan tanya atau video call, tapi konsultasi dulu, boleh nggak saya video call, jika kadang kan kita belum siap. Nah kalau sudah diizinkan boleh, tinggal di video ini banyak, mau yang mana, ukuran berapa, bahan apa, harga berapa, banyak ini. Saya mau yang harga di bawah 1 juta, boleh, banyak. Mau harga yang di atas 2 juta, banyak, premium-premium official. Kalau cuman menyodorkan ukuran, misalkan saya 33 cm atau 35 cm, ini kadang ada, tapi yang premium, ada yang murahan, dan macam-macam. Nah, itu juga proses konsultasi. Makanya kenapa sering ditanya katalog harga, itu saya sampaikan mohon maaf kami tidak sempat membuat katalog harga, karena kadang yang tayang langsung laku, yang anu terus tidak ada kita posting di Shopee, di TikTok, itu tidak terlalu, karena semuanya melalui WA kita tampilkan di video YouTube secara detail, maka konsultasi dan transaksinya melalui WA atau WhatsApp. Itu kalau di Shopee itu foto, orang jualan foto itu kadang tertipu pak, tidak presisi atau kurang tajam, di foto saja tidak ada yang tahu. Jangan mudah tergiur harga murah, diperhatikan ini, kelihatannya wah handle tanduk 350 dibeli, ternyata zonk. Nah itu hati-hati, meskipun golok pisau ini oknum penipu berterbaran ini, berkeliaran oknum penipu ini, hati-hati, benar-benar cari yang berkualitas, cari pedagang yang amanah, seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, ini 3 ini sebenarnya modelnya sama seperti sebelumnya, tapi ini baru beres pesanan dari sahabat-sahabat GSN. Dari yang pertama ini kita tampilkan, kita tampilnya seperti ini, premium. Cantolannya lega. Namanya apa itu? Kenaik nif ya. Full tang, dijepit brul amboina, dipin 3 kuningan. Modelnya kecil limut gini. Materialnya bohler K110. Mata bilahnya mirror. Punggung bilahnya seperti ini. Terus ini dipeges, dipotong 3 ini buat cakep-cakepan itu ya. Seperti ini. Baru beres. Full tang ya, kita ukur panjang totalnya 13,5, mata bilahnya ini 5 cm, terlebar 2
senti, ketebalan ketebalannya 3,5 mili. Buat apa bila sekecil ini? Biasanya buat ukir-ukir, buat ukiran-ukiran dari kayu gitu. Biasanya seperti itu. Ngeteni rek. Tajamnya, masya Allah. Ini miring ya, posisinya miring. Kertas HVS-nya lurus, bilahnya kita lurusin juga. Masya Allah. Nah ini, orang kadang tergiur setelah tayang, padahal kita sudah berulang kali sampaikan di awal dan di akhir kalau ini barang pesanan. Itu berapa? Itu berapa? Nah itu heboh. Suka di skip videonya, heboh sendiri. Kalau mau inden, ini orang-orang sabar yang inden-inden ini, sabar. Setelah jadi juga kita tayangkan, meskipun sekali lagi, meskipun satu piece kita tayangkan. Kalau misalkan indenan seseorang di satu piece dan di sini tidak ada temennya yang kembar, nah seperti itu. Maka orang-orang sabar ini ya sudah jadi ya kita kirim. Ini ya, satu keren manis. Cakepnya ini kan ini gede, dimasukkan diikat pinggang keren. Terus selanjutnya tanto. Ini tanto ini memang kemarin jelang Idul Kurban kita obral pisau-pisau macam-macam, buahnya ada 40 piece. Kita obral itu 85% laku terjual. Ada yang lainnya, silahkan dicek video sebelumnya, dicek. Ada obralan sebelum Idul Kurban itu kita kasih nomor 1 sampai nomor 40, atau tidak dikasih nomor tapi langsung ditampakkan begini, dikasih harga, kita ukur, kita tes, kita cumannya. Itu ada beberapa sih, yang kuku macan dari Bohler ada masih 2, terus yang kukri kembar handle resin masih ada. Itu nanti dicek videonya, dilihat-lihat, tanyakan ke admin, mungkin masih ada seperti itu. Atau tanyanya itu promo ini sisa nomor berapa atau sisa yang mana. Nah itu kan enak, nanti kita kasih lihat sisanya seperti itu. Nah tanto juga demikian, itu sudah beberapa tanto itu sold out semua. Ini orang inden, ini inden ya, prosesnya kita bilang 3 minggu tapi kadang-kadang ya lebih juga. Full brul amboina, manis banget guys, manis ya. Terus cara melihat, cara mencabutnya supaya betul gimana? Kalau tanto kan kotak gini, ada yang bentuknya lipstik, ada yang bentuknya kayak korek kecil, kita macam-macam bentuk, ukuran, bahan, itu macam-macam di GSN ini. Dilihat, diperhatikan serat atau motif kayunya. Nanti kalau sudah betul diingat-ingat, misalkan begini kita cabut. Nah ini kan betul, kita mencabut begini, mata bilahnya ke bawah. Berarti motif serangka yang ini yang di atas. Kalau yang begini, ini yang di bawah. Seperti itu ya. Diingat-ingat. Mirror. Material baja Bohler K110. Sama kualitas bentuknya, sama persis. Karena tim yang membuat itu benar-benar kompeten. Kompeten di bidangnya. Gitu. Sama. Misalkan yang tempo hari sudah sold out. Saya mau kayak gitu. Ya kita buatkan dulu barangnya, Pak. Berapa hari? Mingguan, Pak. Bukan harian, mingguan. Prosesnya lama, nah seperti itu. Ini dibuatkan hasilnya seperti ini, sama kan? Nah, sama persis. Lama proses buatnya ini tanto mini. Panjang bilahnya 8,5, terlebarnya kurang lebih 2 cm, ketebalannya 3,5 mili atau berapa ini? 3,5 yo. Kita tes ketajamannya. Mantap kan? Masih ada gerges-gergesnya. Kita cari stropping dulu. Nah. Barangkali dengan diberi sentuhan stropping bisa halus ketajamannya, karena kan ini kayu dengan kayu, musuh kayu biasanya bergesekan dengan serangka.
jadi berkurang ketajamannya. Loh, beda kan? Beda. Seperti itulah fungsi dan kelebihannya stropping. Makanya stropping ini best seller. Ini stok sekarang keadaan stropping stok kosong di kubu GSN, kosong, sedang proses penggarapan. Seperti itu, terus memasukkannya juga demikian, set gini. Ah, wis. Seperti membawa kayu buat temen ngopi, cakep. Yang ketiga, nah ini dulu ada 4 piece model seperti ini. Kita tampilnya belum laku. Kita tampilnya diobral lagi belum laku, sampai kemarin wis kita jual harga modal aja lah gitu. Alhamdulillah habis. Nah, ini terus kemungkinan ada yang inden seperti itu, kita buatkan. Cetekan, cantolan. Ini baru. Sama seperti yang 4 itu, persis kan. Yang membedakan kalau yang dulu ini lurus. Nah, ini kan ujung handle, ujung tanduk rusa ya, ujungnya. Nah, kalau yang 4 itu kan lurus gede. Ini baru. Baru dibuatkan bersamaan dengan yang 2 itu. Materialnya bearing. Persis kan? Persis banget. Materialnya baja bearing, panjang bilahnya 15,7, terlebarnya 2,4 atau 2,5, ketebalannya di sini berapa ini? 3 milian. 3,3 mili ya, enter itu. Nah, ini adik mulai pusing. Terus mirror ya, ini mirror seperti ini, mirror. Terus kalau pengen halus ya di stropping, cara menstroppingnya seperti ini. Cara menstropping itu insya Allah di setiap konten saya praktekkan supaya pemirsa ini benar-benar tahu dan bisa cara merawat bilah. Kalau kepengen bisa dan ngerti dan tahu menjaga bilahnya, baik pisau maupun golok, ya diusahakan tidak di skip-skip videonya. Meskipun tidak membeli, tapi kalau tahu ilmunya kan lumayan bisa merawat. Jangan asal dipakai setelah itu digeledakkan, nanti kurang seminggu Idul Kurban baru panik, itu jangan sampai seperti itu lagi. Tapi bisa, ini loh ketajamannya benar-benar landep. Ini entah pesanan siapa ketiganya, tanyakan Bu Admin kalau merasa pesan seperti ini ya. Saya kan nggak ngerti urusannya Bu Admin. 3 piece. Mudah-mudahan celoteh di senja hari ini bermanfaat, dan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Akhiran walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.